Prediksi Juventus vs Inter Milan tanggal 12 Mei 2022. Dua raksasa Italia, Juventus dan Inter Milan, akan berduel di laga final Coppa Italia 2021-2022 di Stadio Olimpico, Kamis tanggal 12 Mei 2022 dini hari WIB. Duel ini bisa dikatakan duel yang bersejarah. Pasalnya, keduanya terakhir kali bersua di final Coppa Italia pada tahun 1965 silam. Juventus sukses melangkah ke babak final usai mengalahkan Fiorentina di semifinal. Sementara Inter Milan membekuk rival sekotanya AC Milan. Inter sendiri pasti akan pede menjalani laga ini. Dari 10 laga terakhirnya mereka cuma kalah sekali dan di tiap laga mereka selalu bisa mencetak gol, termasuk saat melawan Juventus pada awal April lalu. Di sisi lain Juve dalam 10 laga terakhirnya mereka kalah 3 kali, termasuk lawan Inter di Turin. Laga ini diharap bisa berlangsung seru. Namun ada kans duel ini mungkin berjalan alot dan minim gol karena dalam 6 pertemuan terakhir, hanya ada satu laga yang menghasilkan lebih dari 4 gol. Untuk laga ini Manuel Locatelli sudah bisa bermain tapi mungkin ia belum fit 100%. Jadi ada kans Denis Zakaria dan Adrien Rabiot yang main di lini tengah. Sementara itu Weston McKennie belum pulih dari cederanya. Demikian juga dengan Federico Chiesa dan Caio Jorge. Sementara Luca Pellegrini mungkin cukup fit untuk bersaing melawan Alessandro. Untuk Mattia De Ciglio ia tak akan bermain karena terkena sanksi larangan bermain. Di sisi Inter Milan, tak ada banyak masalah yang menghampiri skuad mereka. Inter malah kemungkinan bisa diperkuat oleh Alessandro Bastoni yang sudah pulih dari cedera betis. Jika tak bisa dimainkan sebagai starter pun, Nerazzurri bisa menggantikannya dengan Federico Di Marco atau Danilo De Ambrosio. Keduanya sudah pasti ngebet ingin memenangkan laga ini. Bagi Juventus, gelar ini akan penting karena jika gagal maka ini akan jadi pertama kalinya Bianconeri menjalani musim tanpa meraih gelar juara. Sementara bagi Inter ini bisa jadi pelampiasan karena kans mereka meraih Scudetto sekarang cukup kecil. Atau jika menang, mereka berpeluang meraih treble. Jadi, siapa yang nanti akan jadi pemenang laga ini?